Okey, dalam video ini, apa cikgu nak kongsi bersama murid-murid ialah okay, apabila satu fungsi graf diberikan, okay, let's say a function is given, okay, katakan satu fungsi bagi satu graf diberikan, contohnya, example yang cikgu berikan di sini ya, iaitu y sama dengan x kuasa 2 tolak 4x. Okay, kalau masih ingat semasa murid-murid belajar differentiation ya dalam tingkatan 4. Okay, so murid-murid diberitahu apabila ada satu lengkung dan lengkung ini mempunyai fungsinya ialah x kuasa 2 tolak 4x. Okay, fungsi bagi graf ini ataupun lengkung ini ialah y sama dengan x kuasa 2 tolak 4x. Okay, kalau masih ingat, nak menentukan gradient ataupun kecerunan. Okay, untuk lengkung ini pada satu-satu titik, okay, kita akan menggunakan differentiation iaitu dy over dx. Iaitu apa kita akan lakukan? Kita akan differentiate yang ini. Kita akan cari dy dx for di sini. So, apabila kita lakukan dy over dx, kita akan dapat 2x tolak 4. So, sekiranya nak menentukan kecerunan ataupun gradient bagi lengkung ini, di mana-mana point. At any point. Okay, so kita perlu gunakan fungsi, functions. We call gradient functions. Okay, kita panggil dia sebagai gradient functions. So gradient functions yang dimaksudkan itu diperolehi dengan mencari dy dx bagi fungsi yang diberikan. Okay, apa yang cikgu nak kongsi dengan murid adalah pengetahuan bagaimana okay, differentiation ini digunakan supaya fungsi graf ini, okay, graf functions ini iaitu y sama dengan x kuasa 2 tolak 4x ini menjadi 2x tolak 4 dengan cara differentiation dy dx. Okay, ini adalah untuk knowledge purpose, untuk pengetahuan saja. Okay, so semasa cikgu ataupun semasa murid-murid belajar berkenaan ini di sekolah, okay, perkara ini tidak dibincangkan. Okay, cikgu itu hanya terus memberitahu murid-murid sekiranya ada satu graf dan fungsinya adalah ini, okay, nak menentukan kecerunan, okay, satu-satu titik di atas graf ini, okay, lakukan dy dx. Apabila you lakukan dy dx, dan you akan dapat satu fungsi. Okey, sekiranya pada koordinat ini nilai x diberikan, gantikan nilai x dalam fungsi ini, maka kecerunan ataupun gradient itu boleh ditentukan. Okey, tapi di sini apa yang cikgu nak kongsi ialah yang sebenar, okey, bagaimana okey satu fungsi graf tukar menjadi gradient function ataupun daripada graph functions menjadi gradient functions. Ah, itu adalah cikgu nak kongsi. Okay, so kalau you interest ataupun you mempunyai minat nak tahu, okay, boleh terus tengok video ini. So cikgu akan terangkannya bagaimana kita akan menggunakan differentiation ini menukarkan daripada satu fungsi graf menjadi gradient functions ataupun fungsi kecerunan. Okey, kita teruskan ya. Okey, cikgu pada kali. Okey. Katakan sekarang kita ada satu lengkung. Okey, dan fungsi ataupun graph of functions ini adalah y sama dengan x kuasa 2 tolak 4x katakan. Okey, let's say graph. Okey, graph ini mempunyai okey, functionsnya y sama dengan x kuasa 2 tolak 4x.
Oke, sekarang soalannya, oke, pada titik ini, oke, kita nak cari apakah gradient functions ataupun fungsi kecerunan. Bagaimana? Kita akan gunakan differentiation yang kita belajar. Okay. Apa yang kita nak guna di sini ialah sebenarnya kita akan menggunakan first derivative, okay, untuk menentukan dy dx. Okay. Bagaimana? Okay. Kita bincangkan. Okay. Katakan sekarang titik ini cikgu besarkan, okay? Katakannya cikgu besarkan titik ini, cikgu besarkan titik ini, ya? Titik ini cikgu besarkan, okay? So, okay, ini adalah, okay, dalam titik, ya, di garis dalam titik, ya? Itu grafkan, garis grafkan, okay, dalam titik ini apabila cikgu besarkan, ya? Cikgu besarkan titik itu, ya? Ini titik ini cikgu besarkan, okay? Ini adalah, okay, ini adalah, okey, yang garis graf itu, garis graf ini adalah garis graf. Okey, so apabila cikgu dah besarkan, besar ini bukan besar, okey, sangat besar, okey, small changes, okey, satu perubahan yang kecil. So maksudnya apa yang cikgu akan lakukan ialah apabila cikgu besarkan, okey, dot ini menjadi besar, okey, so maka ada perubahan pada x dan y. So apabila asalnya di sini ialah, asalnya di sini ialah x dan y, asalnya ialah x dan y. Tapi apabila cikgu besarkan titik ini menjadi besar, tapi besar sangat, ya, okay, a small changes. Cikgu lakukan satu perubahan yang kecil ke atas, okay, titik ini seperti mana yang cikgu lukiskan. So maksudnya ada perubahan berlaku. Ada perubahan berlaku, maksudnya ada perubahan berlaku, yaitu yang ini adalah delta x, yang ini adalah delta y. Okey, apabila cikgu perbesarkan titik ini, perhatikan garis ini ialah garis graf, ya. Perhatikan, asalnya ialah xy. Tapi bila cikgu besarkan, ia akan menjadi, perhatikan, okey, x tambah. Tapi perubahannya adalah perubahan kecil, ya, perubahan kecil. Dan y tambah, perubahan kecil. Okey? Sekarang, bagaimana kita akan gunakan perubahan ini dalam menentukan gradient functions ataupun fungsi kecerunan. Okey? Okey, perhatikan di sini. So, sekarang selepas kita lakukan perubahan kecil ini, x akan jadi x tambah delta x dan y menjadi y tambah delta y. So apabila cikgu lakukan sedikit perubahan pada titik, maksud perubahan di sini ialah cikgu besarkan, ya, dengan sedikit perubahan pada x dan y, iaitu delta x dengan delta y. Okey, so x jadi x tambah delta x dan y tambah delta y tambah delta y. So ini adalah x baru, ini adalah x baru selepas perubahan yang kecil ini, y baru selepas perubahan kecil ini. Okay, so sekarang perhatikan di sini, ya. Okay, so sekarang perhatikan, so y sudah jadi, okay, y yang ini sudah jadi, y tambah delta y sama dengan, perhatikan, x sudah jadi apa? X tambah delta y. So means x tambah delta x tolak 4, x menjadi apa? X tambah delta x. Faham? Okey, sekarang kita teruskan, ya. Okey, untuk teruskan cikgu padami. Okey, perhatikan sekarang. So sekarang cikgu ulang balik. So y tambah delta y, iaitu apabila kita lakukan perubahan kecil tadi, cikgu ulang balik, ya. Cikgu ulang balik, jangan lupa. Okey, kita akan besarkan. Okey, ini adalah garis. So yang ini adalah perubahan kecil. Itu perubahan kecil pada x, yang ini adalah perubahan kecil pada y. So sekarang x menjadi x tambah delta x, y jadi y tambah delta y. Okey, so y jadi y tambah delta y.
dan x sekarang perhatikan, so x tambah delta x square tolak 4 x tambah delta x. Okay, sekarang perhatikan di sini. So y tambah delta y sama dengan kembangkan jadi x kuasa 2 x power 2. Okay, so yang ini kita kembangkan akan dapat delta x tambah delta x, x delta x plus delta x dengan 2 delta x. Dan again yang ini kembangkan jadi delta x square. Okay? Okay, lepas itu kita kembangkan tolak 4x. Okay, tolak 4 delta x. Perhatikan di sini. Okay, okay, sekarang y pula. Okay, y dalam sebutan x apa? Y dalam sebutan x. Y dalam sebutan x adalah y ya. Y dalam sebutan x ini adalah x kuasa 2 tolak 4x. So cikgu gantikan y dalam sebutan x ya. Seterusnya delta y sama dengan x kuasa 2 tambah 2 delta x tambah delta x kuasa 2 tolak 4x tolak 4 delta x. Paham? Okey, sekarang perhatikan ya. Okey, di sini kita ada x kuasa 2 kan? Okey, kita ada x kuasa 2 kan? Ya. Yeah. So, bila cikgu pindahkan x kuasa 2 tolak x kuasa 2. Okey, tak ada, hilang. Okey, sekarang lagi tolak 4x. Okey, perhatikan di sini sebelah kanan pula tolak 4x. Okey, katakan cikgu pindahkan ke sini. So, jadi tolak jadi apa? Tambah. So, negative 4x plus 4x ditambah. Again 0. So, yang ini pun dihapuskan ataupun eliminate. Okey? Okey, sekarang kita salin yang tinggal sekarang. Kita salin yang tinggal. Just copy what remaining. Eh? So delta y equals to 2, perhatikan ya. 2 delta, okay, so 2 delta x, isn't it? Sini cikgu lakukan kesilapan ya. Suppose b yang ini adalah 2 x delta x. Okay, maaf ya. So masih pengembangan, sini suppose b. Okay, kita ada x darab delta x. So x darab delta x, so ada x delta x. X plus delta x become 2 x delta x. Saya tersilap tadi, so perubahan di sini ya. Cikgu buat pembetulannya. Okay, sekarang perhatikan. Okay, di sini juga sama. So 2 x delta x. Okay, so sekarang kita salin yang tinggal. So yang ini adalah 2 x delta x tambah delta x square tolak delta x, 4 delta x. Okay, perhatikan yang ini tinggal. Okay, so sekarang apa yang cikgu lakukan ialah, okay, cikgu nak wujudkan dy dx. So maksudnya yang ini cikgu nak tekan menjadi dy over dx. Bila cikgu nak tukarkan ini menjadi dy over dx ataupun delta y over delta x, sebenarnya kita perlu lakukan perubahan kecil. So delta y over delta x. So maksudnya keseluruhannya, keseluruhan ini cikgu bagikan dengan delta x. So yang ini akan jadi delta y over delta x equals to, so perhatikan di sini, oh bahagi kan, so bahagi, so sekarang perhatikan kita akan bahagi, so 2x delta x bahagi dengan delta x tambah delta x square bahagi dengan delta x tolak 4 delta x over delta x. Okey, cikgu, macam rumit cikgu. Ini sebenarnya, okey, bagaimana satu graf functions itu tukar menjadi gradient functions. Okey, bukan seperti mana, okey, dalam sekolah itu. Okey, kalau y, okey, sekian, okey, dy dx adalah begini, okey. Dan jika y itu adalah function bagi satu graf, maka kita differentiate itu dan we will get a gradient functions. Tapi proses nak tukar daripada satu fungsi graf kepada fungsi kecerunan ataupun daripada graf functions to gradient functions, tengok proses penyelesaian.
Oke, okay, kita teruskan ya. Oke, okay, ini untuk pengetahuan. You lupa, bukan maksud you kena belajar dan you akan guna pakai. Tak ada. Oke, okay, ini sebagai tambahan, pengetahuan tambahan saja. Kalau you minat, oke, okay, boleh mengetahui. Oke, okay? Oke, okay, ini untuk minat saja. Oke, okay? Kalau you rasa nak mengetahui bagaimana satu fungsi graf itu akan tukar menjadi fungsi kecerunan ataupun how a gradient, how a graph functions become a gradient function. This is just a knowledge purpose. Ini untuk tujuan pengetahuan sahaja. Okay, cikgu nak share bersama murid-murid. Okay, sekarang perhatikan ya. Okay, kita ada delta x di atas, delta x di bawah kita cancel. Okay, kita ada okay delta x square, so 1. Okay, tinggal delta x. Okay, di sini delta x kita dah hapuskan. Okay, kita teruskan sekarang. Okay, kita teruskan ya. Okay, kita teruskan sekarang. Okay, perhatikan cikgu salin balik. So, delta y over delta x. Okay, perhatikan ya. Okay, sama dengan perhatikan yang tinggal adalah 2x. Kita ada apa lagi? Ya, tambah delta x tolak 4. Okey, perhatikan ya. So, kita matikan ini, matikan tinggal ada yang ini. Okey, so yang tinggal ini saja. Okey, so apabila, okey, apabila limitation, masih ingat limitation kan? Okey, so limitation, dalam limitation, ataupun kita panggil ini, apabila delta x ini menghampiri 0, okey, dalam limitation ataupun limit ini, apabila delta x menghampiri 0, delta y over delta x akan menjadi dy over dx. So apabila, okey, dalam semua nilai yang ini adalah apa? Delta y over delta x, apabila nilai delta x ini menghampiri 0, maka dy over dx ataupun delta y over delta x akan menjadi dy over dx. Maksudnya apabila delta ini menghampiri 0, so nilai ini menjadi 0. Okey, so maka yang ini ya, yang cikgu maksudkan tadi. Okey, so apabila dah di sini, apabila delta x menghampiri 0, so akan jadi dy. So maksud sekarang yang ini akan menjadi dy over dx. Yang tinggal apabila delta x ini cikgu gantikan dengan 0, so nilai ini akan jadi 0. So perhatikan sekarang 2x tolak 4. Okey, perhatikan sekarang nilai dy dx yang kita dapat ini. So ini yang kita panggil gradient functions, manakala kita panggil ini sebagai okay, graph functions. Okay, so sekiranya fungsi bagi satu graf untuk satu lengkung diberikan, bagaimana kita akan menggunakan okay, first derivative ini okay, dalam menghasilkan gradient functions. So ini adalah yang sebenar. Okay, ini yang sebenar. Tengok, perhatikan matematik ini, admats ini. So akan mengajar satu perkara dengan lebih jitu. Tapi yang ini masa dekat sekolah, apabila cikgu ajar, apabila satu fungsi graf diberi ataupun satu fungsi graf bagi satu lengkung diberi, nak menentukan kecerunan ataupun to find gradient of the curve, they ask to differentiate function yang diberikan, y yang diberikan itu menjadi dy dx. So after you find your dy dx, they say this dy df as a gradient functions. Nah, simple begitu dekat sekolah. Murid-murid pun kata, mudah saja. Kalau y begini, kalau graf itu, graf curve itu mempunyai y begini, kita gunakan dy dx yang kita belajar, kita dapat gradient functions. Tapi kalau murid-murid berminat
Oke, kalau you adalah satu seorang pelajar yang memang berminat dan mengetahui satu-satu lebih daripada yang dibelajar. Oke, ini sebenarnya. Perhatikan, ini sebenarnya. Oke, proses ataupun langkah kerja. So this is how a graph functions become a gradient functions. So cikgu harap video ini akan bantu pengetahuan di sebalik. Ini adalah di sebalik pengetahuan di sebalik yang diajar di sekolah, yaitu pengetahuan yang terlindung. Okay, we call behind scene, behind scene. Okay, behind scene. Ini adalah behind scene. Okay, if a graph function is given, how we are going to use differentiations to change become dy dx, and lastly we call that kita panggil dia akhirnya sebagai fungsi kecerunan or gradient functions. Okay, saya harap you enjoy video ini. Kalau you suka ataupun it's give a benefit, it's benefit you. Okay, memberikan yang diharapkan. Okay, you boleh kongsi video ini dengan rakan-rakan anda sekolah ke, dekat kelas ke, ataupun rakan-rakan yang lain. Okay, dengan subscribe video cikgu. Ada banyak lagi video cikgu. Okay, so you can subscribe. Ataupun you boleh kongsi dengan rakan-rakan. Okay, dan suruh mereka melihat ataupun go through. Okay, they can see this in your video. Okay, so jika nak lihat video-video lain, biasalah, kena subscribe. Okay, ataupun atau lebih banyak video baru-baru, kena tekan loceng. Okay, so if you are interested, subscribe my channel. If you want to know or want to see more new videos, then you press your bell button. Okay, terima kasih. Thank you.